Tokoh kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 31 Agustus 1958 ini menjadi Ketua Umum MUI periode 2014 sampai 2015, menggantikan Kiai Haji Sahal Mahfuz yang wafat. Saat itu, Profesor Din Syamsuddin tengah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode kedua. Alumnus Pondok Pesantren Gontor ini telah lama meniti khidmah di MUI. Sebelum menjadi Ketua Umum, beliau dua periode menjadi Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Wakil Sekretaris Umum. Guru Besar UIN Jakarta ini dikenal antusias menghidupkan program 5 tahunan, yaitu Kongres Umat Islam Indonesia. Pada masa kepemimpinannya yang tak sampai 2 tahun itu, beliau membidani lahirnya TV MUI. Pada Munas MUI tahun 2015 yang berdekatan dengan Muktamar Muhammadiyah dengan tema Islam Berkemajuan dan Muktamar NU bertema Islam Nusantara, Profesor Din Syamsuddin memilih tema Islam Wasatiyah yang kemudian dikukuhkan sebagai paradigma gerakan MUI. Usai menjadi Ketua Umum, Profesor Din Syamsuddin menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia periode 2015-2020. Beliau aktif menggelar forum rutin antar ormas Islam serta dialog lintas agama, baik nasional maupun global. Bersama tokoh antar agama mancanegara, Profesor Din Syamsuddin mencetuskan beragam resolusi untuk perdamaian dunia dan kehidupan beragama yang lebih harmonis.